penumpang naik dari stasiun Pasar Turi Surabaya. Baik, dilaporkan langsung dari stasiun Pasar Turi Surabaya. Hari ini Kamis 30 Mei 2019, tepatnya 6 hari menjelang Lebaran Idul Fitri. Baik, dari pantauan tim di lokasi, tampak ratusan penumpang mulai memadati stasiun Pasar Turi Surabaya. Kami informasikan bahwa berdasarkan informasi yang didapat hari ini, sebanyak 4.238 penumpang turun di stasiun Pasar Turi Surabaya dan sebanyak 6.329 penumpang naik dari stasiun Pasar Turi Surabaya. Sambil kita cari-cari penumpang untuk diajak Mas dengan Mas berbincang-bincang. Dari mana Mas? Dari Jakarta. Asli? Aslinya Pasuruan. Bisa diceritakan Mas, sejak kapan pesan tiket untuk perjalanan? Pesan tiket sih sebelum tanggal ini, 3 bulan sebelum tanggal ini. 3 bulan sebelum ini sudah booking ya? Oh. Memang rencana mudik ya Mas? Rencana mudik. Oh siap, terima kasih Mas. Baik, dengan Mbak siapa? Dari mana tadi Mbak? Asli mana? Gimana? Madura. Oh siap. Memang rencana mudik ya Pak? Mudik. Oh. Bisa diceritakan Pak kapan pesen tiket itu untuk perjalanan ini? Begitu dibuka langsung booking ya. Oh siap. Terima kasih Pak.